الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على خير خلق الله محمد سيد الكونين واشرف الانبياء والمرسلين وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فيا ايها الحاضرون رحمكم الله اوصيكم واياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في صدور وهدى ورحمة للمؤمنين. Sadaqallahul Azim Ma'asyolah muslimin rahimakumullah Alhamdulillah Segala puji hanya bagi Allah Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah Kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Khatib senantiasa berwasiat Marilah kita tingkatkan kualitas ketakwaan kita ketaatan kita, ketundukan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah sebaik-baik bekal agar kita meraih kemuliaan hidup di dunia dan kemuliaan hidup di akhirat kelak. Ma'arul muslimin rahimakumullah. Alhamdulillah segala puji hanya bagi Allah yang telah menciptakan kita menjadi manusia. Manusia adalah sebaik-baik ciptaan. Ahsani taqwim. Alhamdulillah segala puji hanya bagi Allah yang telah menempatkan kita di bumi. Ini adalah habitat terbaik yang diketahui manusia di alam semesta ini. Alhamdulillah segala puji hanya bagi Allah yang telah menurunkan dinul Islam, aturan hidup terbaik Seandainya umat manusia berkesungguhan untuk mengelola dirinya, mengelola habitatnya, mengelola bumi ini dengan Islam, satu-satunya din yang diridhoi oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, maka pasti akan terwujud rahmat atas segenap alam. Rahmatan lil alamin akan terwujud apabila manusia, orang-orang yang beriman, menegakkan aturan Allah Subhanahu wa taala dalam mengelola dirinya dalam mengelola masyarakat dalam mengelola negara bahkan mengelola habitat bumi ini Allah Subhanahu wa taala menegaskan ya ayuhan nas qad jaatkum mau'idatun mir rabbikum wa shifaan lima fi suduri wa huda wa rahmatul lil mu'minin wahai segenap manusia Sungguh telah datang kepada kalian mau'izhatun min rabbikum pelajari rabb kalian yakni Al-Qur'an dan Al-Hikmah As-Sunnah. Al Kalau kita amalkan Al-Qur'an dan Sunnah secara sungguh-sungguh maka akan jadi sifat menjadi penyembuh. Allah tidak menggunakan kata ad-dawa, obat. Kalau kita jadikan Al-Qur'an dan Sunnah sebagai pedoman hidup kita maka akan jadi solusi menjadi penyembuh atas beragam problematika yang ada pada diri kita dan alam ini wahdahu warahmatul lil dan akan menjadi petunjuk bagi orang-orang yang yakin orang-orang yang beriman surat yunus ayat 57 Maasal muslimin rahimakumullah kita pun sering mendengarkan ayat Allah Subhanahu wa taala wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin ayat 107, 107 surat Al-Anbiya. Tidaklah aku utus engkau duhai Muhammad kecuali untuk rahmat atas segenap alam. Para ulama mufasyirin, para ulama mu'tabar dari kalangan salaf maupun khalaf sepakat bahawa rahmat atas segenap alam itu akan terwujud kalau syariat Allah itu ditegakkan. Demikian penjelasan Imam Nawawi Al-Bantani. Dalam kitab tafsir beliau juga penjelasan Imam Ash-Shaukani di dalam kitab Al-Munir. Maasallam muslimin rahimakumullah. Maka kesimpulannya adalah apabila kita taat kepada Allah, kita akan beroleh rahmat. Rahmat itu secara bahasa bermakna riqah, lembut, bisa bermakna an-ni'mah, bisa bermakna asy'adah as kata Imam Az-Zamakhsyari. Bahagia, tenang, damai, dan itu hanya akan terwujud kalau kita taat kepada Allah dan Rasulnya kita akan beroleh maslahah apa itu maslahah maslahah muslimin ulama usulin bersepakat mengatakan bahwa haizuma yakunu sar'u takunul maslahah ketika umat manusia umat Islam orang-orang yang yakin kepada Allah Subhanahu wa taala menerapkan syariat Allah haizuma yakunu sar'u takunul maslahah maka akan peroleh mereka maslahat. Apa itu maslahat? Maslahat adalah jalbul manafi wa mafasid. Akan datang kemanfaatan dan terhindar dari kerusakan. Masalah muslimin, mengapa khatib pada kesempatan kali ini mengangkat topik ini? Akhir-akhir ini banyak kalangan dari kalangan orang-orang kufar, liberal, sekuler menyimpangkan makna rahmatan lil alamin. Seakan-akan yang namanya rahmatan lil alamin itu toleransi dengan kemaksiatan, membiarkan pemurtatan, membiarkan menyetujui umat Islam dipimpin oleh pemimpin-pemimpin kafir. Alasannya Islam kan rahmatan lil alamin. Meniadakan jihad, mereduksi dinul Islam, Seakan-akan Islam tidak boleh lagi ada yang namanya amar ma'ruf nahi mungkar. Tidak perlu nahi mungkar. Biarkan manusia punya energi positif, sedemikian pula dia juga berhak punya energi negatif sehingga tidak perlu ada yang namanya amar ma'ruf nahi mungkar. Kan Islam itu rahmatan lil alamin. Ini adalah penyimpangan dari apa yang difahami oleh generasi sahabat, generasi salafus soleh, termasuk ulama pada kalangan terdahulu maupun sekarang. Maslahah muslimin rahimakumullah. Imam asy shatibi ulama terkemuka dari Spanyol wafat tahun 709 Hijriah atau bertepatan dengan 1338 Masehi. Beliau di dalam kitab Al-Muwafaqah menjelaskan apa saja kemaslahatan yang akan diperoleh manusia apabila manusia itu taat kepada Allah. Apabila manusia itu menerapkan Islam. Apabila manusia itu menegakkan syariat Allah. Banyak sekali yang digambarkan oleh Imam Ash-Shatibi. Akan tapi khotib ingin menjelaskan beberapa hal saja. Antara lain yang pertama adalah, Khifdul akal. Muhafadu alal akli. Terpeliharanya akal. Kalau syariat Allah ditegakkan, Akal manusia terpelihara. Masalah muslimin, data dari gerakan nasional anti narkoba hari ini 4 juta lebih anak Indonesia terkena narkoba pecandu narkoba sebagian data mengatakan tiap hari 50 anak muda orang tua mati karena khamer dan narkoba beragam aturan bahkan lembaga yang menanganinya ditingkatkan statusnya makin tinggi pula jaringan narkoba ini bahkan suatu hari BNN pernah mengatakan gerakan nasional anti narkoba Granat mengatakan tidak ada satu RW pun di Indonesia ini yang bebas narkoba jaringannya begitu rupa mengerikannya ratusan triliun omsetnya dampaknya masalah muslimin kalau mereka anak-anak muda, orang tua, para pejabat teler dengan homer, dengan narkoba mana mungkin akan memikirkan rakyatnya memikirkan dirinya aja tidak mungkin Makanya syariat Allah menegaskan Innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun min amali syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Hai orang-orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru sukunya khamr, maisir judi, wal ansab korban untuk berhala wal azlam mengundi nasib semuanya itu rijsun najis termasuk perbuatan setan fajatan hu, jauhilah mereka itu jauhilah dia jauhilah khamr mengundi nasib judi dan sebagainya la'allakum tuflihun nih saya kalian akan beruntung maka menurut sunnah hukuman bagi orang yang meminum khamer ya itu dijilid hat dicambuk ada yang mengatakan para ulama bisa 40 atau 80 kali. Untuk apa? Supaya jerah. Ada fungsi zawajir di situ. Ada fungsi deteren. Ada fungsi kapok jerah. Supaya orang tidak berbuat lagi. Kenapa sekarang para pecandu narkoba pengedarnya tidak kapok? Karena kita tidak ada ketegasan hukum. Ketidakadilan hukum. Allah subhanahu wa ta'ala telah membuat aturan. Tapi kita mencari-cari kesana kemari. Mencari buaya untuk nakut-nakuti pecandu narkoba, padahal Al Quran telah membuat aturan, Sunnah telah membuat kriteria, ketetapan, hukuman tegas bagi orang-orang yang terlibat narkoba, apalagi pengedarnya. Ini semua untuk apa? Untuk hifzul akal, supaya terjaga akal manusia. Supaya masih eksis dirinya sebagai manusia yang berakal, supaya dia bisa beriman kepada Allah, supaya dia bisa memahami hakikat kemanusiaannya. Bagaimana mungkin dia memahami hakikat kemanusiaannya kalau tidak lagi dia berakal? Ini yang pertama. Yang kedua, maasulah muslimin yang kedua, yang terpeliharanya keturunan kedua, yang nasli yaitu dengan adanya aturan apa nikah fangihuma tobalakum nikahilah wanita-wanita yang kalian cintai ada perintah nikah laki-laki dengan perempuan dilarang kita berzina wala taqrabuz zina innahu kana diharamkan perbuatan liwat atau yang sekarang terkenal dengan LGBT Nabi tegas dalam kitab Musnad Imam Ahmad Sahih menegaskan man wajatumuhu yakmalu amala kaumilutin faktulul fa'il wal maf'ul bih kalau kalian jumpai orang berbuat sebagaimana perbuatan kaumnya Nabi Lut maka bunuhlah fa'il subjek maupun maf'ul bih objeknya untuk apa ini? supaya jelas keturunan manusia supaya jelas nasab jadi aturan manusia itu belum tentu baik. Aturan Allah pasti baik. Kalau kita yakin kepada Allah Subhanahu wa taala, kenapa kita enggan menerapkan aturan Allah hanya karena provokasi orang-orang kufar, provokasi ahli aktivis HAM seakan-akan Al-Qur'an melanggar HAM. Masalah muslimin rahimakumullah, contoh yang ketiga adalah hifzun nafs, muhafadu ala nafsi, terpeliharanya jiwa. Hari ini kriminalisasi luar biasa, kriminal di mana-mana. Hampir setiap menit ada jiwa melayang karena pembunuhan, perampokan, perbuatan keji, dan lain sebagainya. mutilasi luar biasa mengerikannya. Kenapa? Karena ketika sudah ditangkap, diadili, mereka hanya dipenjara, dikasih makan, keluar lebih jahat lagi. Padahal Allah telah membuat aturan walakum fil kisasi hayatun ya ulil albab la'alakum tuflihun di balik hukum kisos itu ada kehidupan kehidupan siapa? umat manusia sebagian besar umat manusia terselamatkan akibat kelakuan jahat orang-orang yang suka membunuh ini adalah kemaslahatan yang akan diperoleh apabila manusia menerapkan hukum kisos ini dari Allah yang maha adil, yang maha rahman dan rahim. Maasalam muslimin rahimakumullah. Dan ini hanya akan mungkin kalau yang mengamalkan tidak hanya individu. Syariat ini ada untuk individu. Kalau kita ingin diri kita soleh, hanya akan <tuh> mungkin orang yang soleh itu ketika dia mengamalkan syariat. Tidak mungkin bermimpi kita punya punya anak yang soleh kalau tidak mengamalkan syariat bermimpi kita ingin rumah tangga kita sakinah mawaddah warahmah kalau tidak menegakkan syariat bermimpi kita punya negeri yang badatun toyibatun warabbun wafur kalau negeri itu tidak menegakkan syariat mimpi tidak mungkin karena negeri ini milik Allah subhanahu wa ta'ala muslimin rahimakumullah maka syariat Allah itu untuk kebaikan kita masalah muslimin rahimakumullah itu sekelumit contoh kecil saja belum lagi kemaslahatan kemaslahatan yang lain bagi manusia bagi tumbuhan bagi tumbuhan Allah subhanahu wa ta'ala melalui lisan rasulnya sallallahu alaihi wasallam menegaskan mangkoto asyid rotan sawwaballahu so roksahu barang siapa menebang pohon sidrah pohon sidir pohon lindung di padang basir ada pohon tempat orang berlindung, berteduh. Tiba-tiba ada seorang menebangnya sehingga terganggu ketertiban umum. Maka kata Nabi SAW, alaihi wasallam, "Sawwaballahu Kepala orang yang suka merusak pohon itu akan dicelupkan ke neraka. Ini hadis Nabi SAW. alaihi wasallam. Di negeri kita ini bukan hanya ditebang, dibakar. 2 juta hektar lebih tahun kemarin terbakar. 43 juta orang terpapar asap. termasuk di negeri kita Riau ini. Maka tidak ada rahmat ketika mengelola negeri ini tidak berlandaskan Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ali wasallam. Lantas terakhir, bagaimana dengan orang-orang non-muslim kalau seandainya Islam ini kita amalkan, Islam ini kita terapkan ma'aslam muslimin dari penjelasan Al-Qur'an, Sunnah dan fakta sejarah wahai kalangan orang-orang non muslim tidak usah khawatir para pemimpin kaum muslimin terikat dengan Al-Quran Al-Quran menegaskan i'dilu surat Al-Ma'idah ayat 8 i'dilu huwa akrabulit taqwa. tegakkanlah keadilan karena keadilan itu dekat dengan takwa, maka 1342 tahun lamanya umat Islam punya negara semenjak didirikan oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian Khulafa ur Rashidin kemudian Umayyah Abbasiyah hingga Utsmaniyah tahun 1924 maka tidak pernah ada diskriminasi mayoritas umat Islam terhadap minoritas ketika umat Islam dibantai di Spanyol orang Yahudi juga dibantai di Spanyol oleh Ratu Isabella yang Katolik Siapa yang melindungi orang Yahudi? Orang Yahudi di mengungsi ke Turki, dilindungi oleh Khilafah Utsmaniyah sampai sekarang mereka ada perkampungan Jewish Town. Maka para orientalis pun mengakui, misalnya Will Durong di dalam buku The Story of Civilization mengatakan bahwa selama berabad-abad Islam memimpin dunia ini kerahmatan dirasakan keadilan ditegakkan, kedamaian dirasakan tidak hanya bagi orang-orang Islam tapi juga untuk orang-orang non-muslim, maka asal muslimin. Jangan sampai kita orang Islam takut dengan Islam. Karena tipu daya setan. Setan menampakkan indahnya Islam itu dengan keburukan. Maka yang nampak itu teroris, yang nampak itu ekstremis, yang nampak itu garangnya umat Islam. Ini adalah upaya setan sehingga umat Islam takut dengan Islam sementara kekufuran kebatilan kemaksiatan yang buruk ditampakkan oleh setan dengan bungkus yang indah-indah sehingga umat Islam pun tertipu dengan godaan setan oleh karena itu maksum ma muslimin rahimakumullah marilah kita jauhi godaan setan kita pilih Islam kita tegakkan aturan Allah ini dan tegaknya Islam itu hanya akan mungkin tidak hanya pada tataran individu, masyarakat, tapi juga harus dalam tataran negara. Semoga negeri kita ini makin sadar untuk mengamalkan syariat Allah dan kaum muslimin, Fukuha ulama kaum muslimin sepakat bahwa sistem Islam itulah yang namanya khilafah Islamiyah itulah yang akan menerapkan Islam secara sempurna dan Islam akan terwujud rahmatan lil alamin akan terwujud بارك الله لي ولكم في القرآن الأديم ونفعني وإياكم بما فيه من الآية والذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم